Lho jarang itu kan goreng tempe lho. Isin aku. Oh. Ini si piro baca abungku sih? Kawan? Si tiga. Oh si tiga. Ini bagian pawon. Tugasnya bidil-bidil karo nyebreti godong. Aku lan iku badhe mampir mriki ruwame wedi aku. Dalam wedi iki diterket to yo Mas. Wedi nek sing nuku. Wedi nek sing nuku sing tuku antri niku ojo omong ae. Mboten nenten nggih. Aku wedi nek disenengi wong sing tuku. Lho nek kula nggih kados anu enten bisikan-bisikan koe ngoten. Selamat pagi sedulur, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo. Kali ini Kang Parti sedang di Jalan Pramuka Ponorogo. Ini saya menemukan warung Mbak Rum. Ini menunya banyak banget, mulai dari gorengan, oseng-oseng, sayuran, terus jajanan. Menunya banyak banget. Kita akan cari tahu bagaimana rasa masakan di warung berikut ini. Yuk ikuti perjalanan Kang Parti hari ini. Mau coy sin to. Mas apa pas urung jane esan lho. Kok coteng iki piye? Happy ta ki. Tak pikir sayur tok enek pecele bareng to. Ada. Nggih nggih nggih. Nasi kuning ada. Nasi kuning ada, sayur-sayur. Wah, sayure pol. Ki bubur lemu. Oh, nek di karungeten anu raose langkung e coba nggih. Terus lebih babar ngoten. Oh, sedaya nggih dikarunge ten. Nggih. Niki jenengan bagian dapur. Sembarang-sembarang. Mulai jam pinten Mbah Kong dikake? Tengah kali mulai. Setengah kali pun mulai adang masak. Nggih. Oh. Kek saben dinten nggih, Senin sampai Minggu. Nggih. Tapi pun tenan nggih nyeten niki. Pun dados anu sawai. Kersane sing ngecek lombok ngoten. Oh ngoten Mbak Kong nggih. Wah, nek sadian niki sampun dangu nggih. Awe tau jang doso. Jang doso. Wah. Mbak Sugeng mari kita nembus jang doso, Pak. Oh. Iki bagian goreng-goreng. Eh, rupane pawon. Ora, ayune ngono kae. Dan tempene iki Bang wis goreng pipiro Mbak wis, Mbak. Goreng ping pinten nggih 10. Ini 10? Iya ini itu urung apa kedang gorengnya weh. Oh, kentosan apa itu? Boten numpak won, guri. Oh, numpak won, guri. Tempe ini ombo-ombo apa ya? Tempe godong nih, Bu? Iya, tempe godong. Nah, repot, wah, ame. Yuh, yuh, segeng enjing, Bu. Bu, napa mbah niki? Mbah. Mbah. Putune pinten ponan? Telu. Wah. Yang barengan. Oh, ke SMA. Niki menune enten napa mawon? Napa-napa wonten. Enten oseng-oseng. Enten sayur janganan. Nasi kuning aja. Nasi kuning dah habis niki ponan tapi. Sampun. Sampun habis. Lah pikake mulai jam pinten? Jam 06.00. Setengah 06.00. Saben dinten niku Senin sampai Minggu. Paling siang tutupi jam pinten? Jam 2. Jam 2. Terus regine niki enten iki mulai pinten, Bu? Dari mulai tinggal maunya yang beli lho, Mas. Oh, ngoten. Misalnya sekol pecel ngoten pinten? 7.000 pun dan melawuh nggih. Campur. Nek sego-sego campur ngoten? Campur telur 10.000.
10.000. Pakai ayam 13. 13. Tongkol yang besar ya 13. Oh, nggih 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 nggih. Nek jangane ngaten iki gonta-ganti napa? Ganti-ganti. Rene le. Monggo, Mas, mriki Mas. Ganti-ganti ya, Mas. Ganti-ganti. Nggih, niki Mas sing nyambetane riyen. Eh, Bro, apa, Bro? Lah, Bro. Gorengan. Gorengan. Iya, lah, anu, Mas, maunya yang beli. Oh, ngoten nggih. Enggak target. Sesuai selera. Oke. Ada daun singkong sayur. Niku gule, gule, gules, gedong, telo. Kang Fardi. Oke, betul. Wes apal lo, Jan. Kang wong tawa. YouTube, Bu. Nggih. Cak motong ten pinten, Mbak? 5.000. 5.000. Wah, kena nggih sak omah nggih. Alah, kena rong omah, kena sak ner. Iya lho Mas, sampe 3.000 lho gak bali aku. Oh, ngoten nggih. Tinggal cas sekolah-sekolah wae mesake. Oh, kata Ibu sing mendhet tiyang sekolah nggih, lare sekolah. Cas PKL, PKL, berane kok kanca-kanca yo. Oh, alah. Pun Bu, kula aja pedhene Bu, sarapan sing paling enak. Paling enak selera lho. Oh, ngoten nggih, selera nang ki Mbak nggih. Iya. Nek enjing-enjing niku apa ya Bu ya? Ya, iya ya Mas. Manut ya. Ada kerakot kerakot das goreng ni gue. Ya. Kei oseng oseng. Oseng tahu. Ngerti sih masak jadi nanti apa? Iya dong. Setengah dua harus bangun. Setengah dua lah saya ngatain gue bapak eh. Oh alah. Tak syuting buat dia yang macam ni. Ya beti nak kopong nama Cina sambel. Nah ini kare kepala, pundak lutut kaki ini gue wedi. Oke cicai aru tempe ya pokoknya ini modalnya ngerti ini pintar gini bodoh naik langklet. Ini mau 11.000. Oke, 11.000. Mari kita icipi. Oke, Lur, ini sudah saji di depan saya. Ini tadi saya pesan sego oseng-oseng karo ndas ya. Aku paling seneng menu ndas. Di sini tuh sebenarnya menunya banyak banget, mulai dari oseng-oseng, sayur lodeh, sayur bening, dan spesialnya itu ada menu laksa. Ini katanya Bu itu salah satu menu favorit dari Jawa Barat. Dan di tempat lain mungkin tidak ada. Wah, nggih ngoten nggih. Oh. Iki aku ditemani mbah-mbahku sing sehat-sehat. Dan harganya satu porsi ini Rp11.000 saja. Dan seperti biasa, Kang Pardi kalau sarapan itu ditemani dengan segelas kopi. Iki spesial Kang Pardi iki ya. Wedang kopi. Nek rene pesen kopi gak iso. Saya itu setiap pagi kalau lewat sini itu selalu ramai. Akhirnya saya itu penasaran. Ini tadi pun masih penuh ya. Jam 7 wis penuh. Akhirnya ini tadi saya beranikan untuk mampir ke sini di warung Mbak Rum. Yuk kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya enak. Jadi banyak kriuk. Jadi ini bukan anu ya, bukan kecap ya. Tempe yang dibungkus pakai daun godong ngene iki, godong gedang. Iku rasane luwih enak. Selain tipis, tempenya tipis. Setelah melalui proses fermentasi ragi, peragian dan lain-lainnya itu blend jadi tempe yang gurih. Aku menu ini wis cukup. Menuku iki gak kenorno. Yo arang kadhing sate gule. Iki mau menu sederhana. Wah, segone wae. Ndase sing paling gedhe dhewe. Mantak tak goleke timbangan ya. Ini paling gede ya. Setelah kemarin kita makan di tempatnya Kedai Podoroso yang sekarang lokasinya berada di selatan perempatan Tonatan, hari ini kita
makan di tempat Mbak Rum. Lokasinya di sebelah timur perambatan Uke, Jalan Pramuka. Nah, ini ada di utara jalan. Ini bangunannya seperti ini ya. Depan titi mobil. Mbak. Lupa. Ini yang nyambut dari itu ya. Keluarga sendiri ya. Oh, suaminya Pak Rum berarti. Oke. Oh, ngeten. Terus nek dibawa adik yang paling bontot. Sing oh niku wau nggih. Terus niku kakake Mas Sugeng. Oh, berarti sederek sedaya nggih 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 nggih. Berarti nek kula ngelamar kerja nek kene mboten asal nggih. Kudu dulur rak mare. Nggih to? Nggih, mboten. Sejene ngoten sanes pate. Oh, ngoten nggih. Apa nih jenengan juga gak kuning api? Wah! Lakinya jenengan tangannya kan podo gak parah. Podo ya ibu, penting. Tangan ini podo mas, tapi kalau ada sama gak punya. Oh ngasih. Gak punya. Ya bu ya. Ya bu ya. Aduh. Wah. Mas ini enak, tenang lagi. Tenang. Bumbunya sederhana tapi ruwosannya. Buh. Dan. Nah ya dia aku kan teko. Mas nyuntur semua. Sing asmane Kang Pardi iki sing jenenge dhewe. Nek suarane aku apa suarane Mas? Sing asmane Kang Pardi niku sudah nggih kula dhewe. Kok sik mau dicelok kan? Lah main yen, lho main kutho, kok dicelok kan? Mbak ini aslinya suarane. Lalu lanjut, Mbak. Kang Kang. Ya, yang sak jero wong wis muga-muga sing diolah iki rasa sak iki rasane sing paling rasane. Wah, sasun iki raose weco tenan. Padahal kemang bumbunya kursi dik loh, tapi puh bumbunya kuat banget. Ini wajib untuk kamu icipi. Amin. Nggih. Nggih. Niki sing nem mboten nenten lho, saya sepuh-sepuh ngeten iki wae. Lah kita aku tak sidang ta arep. Nek kang icip-icip, siap. Nek bab kuliner nonton ki mboten pernah dicicipi. Ukurane niki lho. Ukurane nang ukurane niki. Ngoten nggih? Mboten dicicipi kok rasane ku. Ukurane pun kulino ukurane sak meter pun. Dadi tangane nek timbangane. Mboten nenten timbangane. Tangane niku anten dicicipi ngene iki. Ukuran Mas mboten kok timbang. Lah niku lho sing nom. Oh, niki sing enom. Nggih, 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 nggih. Sing enom lan iku putrane niki. Putrane miki. Lah iki podo kene ono kidul. Oh. Curama. Cumarata. Cumarata. Aku melu-melu. Kaji somben, somben sing nerusne mbak niku insyaallah. Eh. Mantap. Insyaallah paringi panjang umur, paringi sehat. Oke. Anu, Mbak Rum niku suwane pun enten 7 dosa nggih. Pirang 69. Nggih. Tapi anu 7 kira 1. Diantune niku anu, mboten. Arupane niku sumeh ngono lho. Dados e awet 6. Amin. Kayak aku. Nggih. Alhamdulillah. Nah. Jarang sing iso sak niki nek cek sak niki ae. Nggih. Sing do asin. Nek kula langkung ngitung ngeten iki. Nggih. Lho iki kopine khusus Kang Pardi yo, kene rene gak oleh pesen kopi. Gak enak kopi anake teh. Oleh bubuk. Anake bubuk. Anake bubuk. Kopi. Wah. Ini kira halangan kon diri lho. Pelanggan ya. Percaya kula nek masakan ngeten iki. Kang Pardi awake nyandak elang mbak Jumah kae to.
Bercanda benar. Lur, kita seruput kopinya ini sebagai penutup ya. Alhamdulillah. Wes campur lho. Nggih, nyopon rong tahun yang lalu nek ora. Pak Pak Bu, eh, Bu Rum kalih Pak sinten asmanipun? Pak Marsito. Bu sinten niki? Yati. Bu? Jamiati. Bu Jamiati kalih Pak sinten niki? Pak Ijo. Nggih, matur nuwun kula badhe pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi kantos wedal saged pinarak mriki malih. Nggih. Semakin sukses. Amin, sami-sami dengan nggih panjang umur. Sehat-sehat sedaya. Matur mawon nggih. Assalamualaikum bareng. Eh lur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Parti hari ini. Pokoknya teman-teman yang penasaran dengan masakan dari Warung Mbak Rum monggo pinarak. Wes pokoknya ini hiburan full hari ini. Wes nanti tunggu video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo awas. Bye bye.